di sini ada chat dari Pak Dora. Saya senang sekali malam ini Pak Ketut yang bicara karena teman saya Bapak Rambio Manalu dari Sumatera Utara. Kenapa Pak Doras? Semoga dia langsung bergabung ya Pak Doras. Ya, ada yang mau menyapa undangannya atau ada yang mau menyampaikan sesuatu? Silakan, masih ada waktu. Kita sekitar 15 menit ke depan. Silakan. Selamat malam Bu Ami. Saya mau tanya langsung ke Pak Ketut. Oke, bisa? Siap. Boleh banget. Silakan, Pak Ketut siap ya. Ya Bu, semoga bisa menjawab ya Pak. Ya, baik. Selamat malam Pak Ketut. Malam Pak. Malam Pak. Baik, tadi Pak Ketut menyampaikan di Timor Leste belum bisa, sedangkan di Timor Leste sana BTS yang dibangun sana dan Telkomsel yang di sana itu semuanya operatornya dari Indonesia, kerjasama dengan Indonesia. Mohon penjelasannya, Pak. Ya, jadi di Timor Leste memang anak usahanya PT Telkomsel, Pak. Namanya Telkomcel, Pak. Pakai C dari sana. Nah, ya. Karena ini entitled yang berbeda, Pak, maka kita belum, Pak. Belum membeli kuota di situ. Jadi, tunggu saja, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa, gitu ya. Karena kan kalau kita beli kan ada banyak faktor, Pak. Kalau saya beli sekian ribu tera, berapa hargamu? Berapa? Kan banyak begitulah, Pak. Nah, kita belum deal di situ, maka kita... Karena dealnya bukan dengan Telkomsel, Pak, tapi dengan Telkomcel yang di Timor Leste. Oh, baik, ya. Pak. Kebetulan saya punya mitranya mau masuk, ada 5 orang. Tadi chat ke saya. Jangan, Pak. Ayo, Pak. Belum, sayang, belum kepake, Pak, di situ. Oh, ada pertanyaan lagi Pak, silakan. Kecuali gini Pak, kecuali dia murni hanya mau bisnisnya, kemudian dia joinkan orang-orang di Indonesia, nah, mungkin beda cerita Pak. Misalnya orang Larantuka, orang Alor, orang Kupang, ya beda cerita Pak gitu. Tapi kalau dia ingin mendapatkan produknya, belum bisa dipakai Pak di sana, belum. Baik. Terima kasih penjelasannya Pak Ketut. Berarti okay, saya Pak. Tahan dulu. Yes Pak. Ya baik. Oke, ini dari Ibu Sylvia, saya ingin menyapa teman saya, Pak Hadi Pujaya ya. Ayo bergabung sekarang, jangan ketinggalan kereta. Pokoknya semua Bapak-Ibu yang belum mitra di Zoom ini, saya mengundang untuk segera ya menghubungi para pengundang Bapak-Ibu. Betul sekali, jangan sampai ketinggalan kereta. Ya. Ini, hari ini kita sangat beruntung sekali yang memaparkan semua tren, yang menjawab semua pertanyaan adalah Pak Ketut ya. Saya juga betul seperti Pak Doras senang sekali dan saya yakin mitra-mitra yang lain juga senang sekali hari ini ya. Jadi jangan cuma senang aja tapi langsung bergabung, oke? Okay? Dari Pak Hartono Pak, ternyata masih ada. Oh, tadi udah dijawab ini. Tadi disampaikan ada asuransi. Asuransinya apa tadi Pak ya namanya Pak? Takaful. Asuransi Takaful ya, Takaful. Takaful ya Pak Hartono. Oke, okay, baik. Apakah ada lagi teman-teman semuanya? Silakan apabila masih ada yang mau ditanyakan. Apa mau langsung menghubungi pengundang ya, langsung bergabung malam ini juga ya, jangan banyak pikir lagi ya. Semua sudah jelas, jangan ditunggu-tunggu, nanti saya mau pikir dulu, saya mau meresapi dulu, karena semua tadi bahan sudah dijelaskan sedetail mungkin. Kalau Bapak berpikir, bahannya juga tidak ada gitu ya. Hanya di Zoom ini saja, hanya di Zoom TOP ini saja. Jadi apalagi yang mesti dipikirin, bahannya tidak ada ya, kecuali menghubungi pengundang dan bertanya lagi apa yang masih belum jelas, silakan. Okay. Yes. Oke, okay, baik. Ada lagi yang mau disampaikan teman-teman semuanya? Bapak-Ibu, silakan. Happy posting semuanya teman-teman. Selamat okay, kalau... jadi saluran berkat buat teman-teman yang lainnya. Ingat Bapak-Ibu, yes, jangan baik. Menjual. Ya, ingat. Kita memberikan solusi untuk menghentikan pelanggaran kuota di handphone mereka. Oke, ya, jadi malam ini harus rubah mindsetnya ya Pak Ketut ya, yes. Bukan jualan modem ya, tapi kita adalah mengubah, sekali lagi mengubah pengeluaran kita yang biasa kita keluarkan tiap bulan, tetapi menjadi penghasilan di tren itu ya, titik, nggak kemana-mana ya. Betul. Hanya itu saja teman-teman. Baik ya, kita hanya tinggal menunggu teman-teman semua bergabung malam ini juga, jangan tunggu lama-lama lagi, karena biasanya kita setiap hari Selasa, kita akan ada pertemuan dengan CEO loh, ya teman-teman, CEO dari Trend. Jadi
jangan lewatkan kesempatan ini. Kapan lagi kita bisa bertemu dengan CEO? Jadi ini adalah kesempatan yang langka hari Selasa. Mulai saat ini Bapak Ibu bergabung segera ya. Hubungi para pengundang Bapak Ibu bagaimana caranya bisa bertemu dengan CEO nanti Selasa nanti ya di Zoom meeting ya. Itu. Ya, terus satu lagi yang mesti diingatkan bahwa kita sangat beruntung ada Pak Ketut sebagai founder Champions Team ya. Karena kita setiap hari Sabtu pasti diberi pembelajaran ya. Diberi kemudahan untuk menjalankan bisnis trend ini. Jadi teman-teman gak usah khawatir, gak usah bingung cara menjalankannya, cukup meniru nyontek aja dengan apa yang sudah dikerjakan oleh para pengundang kita. Itu saja, gak usah pikir yang lain-lain lagi. Peketeplek ya, yes. Pak ya. Peketeplek. Ya. Nah, itu saya ingat banget ya ucapan dari CEO kita ya, peketeplek. Oke, coba dicek masih ada untuk terakhir kali. terakhir kali. Wah, ini dari apa ya, tren champion Lampung ya. Ya, betul sekali, ini tren adalah solusi. Oke, baik. Pak Ketut, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sudah jelas. Sekali lagi saya terima kasih sekali kepada Pak Ketut hari ini. Thank you semuanya, teman-teman. Pak Rahmanto juga, kepada Pak Rudi buat semua sharing-sharing, pemaparan yang sudah dibagikan buat kita semua. Saya yakin tidak hanya mitra yang belum bergabung, tetapi mitra yang sudah bergabung hari ini sangat happy sekali mendengarkan ini semua, karena ini makin membuat kita semakin bersemangat untuk membagikan berkat ke banyak orang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang masih ada di Zoom meeting ini. Saya lihat masih ada kurang dari 200 orang ya, luar biasa sekali. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Segera hubungi pengundang Bapak Ibu, jangan tunggu lama-lama lagi ya, karena kita tidak pernah mau menunggu lama-lama ya. Kita ingin Bapak Ibu segera bergabung menjalankan bisnis ini bersama-sama. Oke, saya Ami, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Nanti kita akan bertemu lagi di TOP selanjutnya. Selamat malam semuanya. Salam sehat selalu. Thank you semuanya.